Anggota DPR RI Fraksi Golkar dari Komisi 8 DPR Jambi, Dr. Andes Haji Hasan Basri Agus, menghadiri penyerahan bantuan sosial Kemensos RI Atensi dari Sentral Aliatama Jambi, dan sekaligus reuni dengan sahabat lama waktu HBA menjadi Camat Tembesi pada tahun 1990-an. Di aula kantor Camat Muara Tembesi di Jalan Lintas Jambi Muara Bungo, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Matahari pada 1 April. Selain hadir HBA, yang didampingi tenaga ahli DPR RI Insinyur Haji Syahrasadin, M. Rum, Heri Lain, Ahmad Lofta, Subhan, Ari, juga dihadiri Ketua Sentra Aliatama Jambi Viking Risarta, Camat Muara Tembesi Edi Purwanto, dan seluruh masyarakat penerima bantuan. HBA mengatakan berkunjung di Kecamatan Muara Tembesi, pertama acara dengan Sentra Aliatama Jambi memberikan bantuan kepada tokoh masyarakat dan orang kurang mampu dalam menghadapi suasana Lebaran dan juga bernostalgia dengan sahabat lama yang juga stafnya ketika HBA menjadi Camat Tembesi pada tahun 1990-an. Sering membantunya dalam melaksanakan pekerjaan HBA. HBA berharap semoga bantuan dari Sentra Aliatama Jambi bermanfaat dalam menyambut Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Pertama-tama, hari ini kunjungan saya ke Kecamatan Muara Tembesi. Ada dua acara. Pertama, acara dengan Balai Aliatama Jambi dan mereka memberi bantuan kepada pendidikan sini secara penggunaan untuk masyarakat dalam menghadapi suasana Lebaran ini. Tadi saya serahkan oleh Kepala Balai Viking memberikan bantuan. Ketua Sentra Aliatama Jambi Viking Rizarta mengatakan memberikan bantuan atensi rehabilitasi sosial dari Sentra Aliatama Jambi bagi masyarakat yang berada di Kecamatan Muara Tembesi, masyarakat yang membutuhkan kepada 85 orang penerima manfaat bantuan. Viking berharap kepada masyarakat mempergunakan bantuan ini seguna mungkin dan semoga ke depan Sentra Aliatama Jambi bisa bekerjasama dengan Dinas Sosial. Bantuan asistensi rehabilitasi sosial dari Sentra Aliatama Jambi bagi masyarakat-masyarakat di Kecamatan Muara Tembesi. Itu bantuan dari Sentra Aliatama Jambi untuk para masyarakat yang membutuhkan, yang kita kategorikan dari kelompok rentan. Apa saja Bang yang diberikan bantuan Bang? Ini ada beras, sembako, ada minyak goreng, ada tepung, sarden juga, ada sirup, lengkap juga. Sementara itu, Camat Muara Tembesi Edi Purwanto menyampaikan terima kasih kepada HBA dan Sentra Aliatama Jambi terkait bantuan rehabilitasi sosial Kemensos RI kepada masyarakat. Tentu saja, bantuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam menghadapi Lebaran. Terima kasih. Dengan bantuan sosial yang diberikan Sentra Aliatama, tentunya kami sudah. Terima kasih. Mudah-mudahan silakan dulu. Terima kasih. Fauzi dan Riko, penerima manfaat bantuan, menyampaikan ucapan terima kasih dan senang mendapatkan bantuan dari Sentra Aliatama Jambi melalui aspirasi HBA. Atas bantuan ini dari HBA yang bisa membantu masyarakat dan Sentra Aliatama Jambi. Terima kasih Pak, bantuan sembako ini diberikan kepada kami masyarakat. Sangat terbantu, Boy. Sangat terbantu sekali Pak dalam bulan suci Ramadan ini. Sangat senang kepada inilah background-nya. Background-nya inilah. Dari si Menteri Jambi dan Pak HBA. Saya sangat terima kasih. HBA didampingi Camat Muara Tembesi dari Kepala Sentra Aliatama Jambi menyalurkan secara simbolis bantuan kepada masyarakat berupa gula, tepung, susu kental manis, roti, kemudian sirup, minyak goreng, sarden, beras, dan goodie bag,
Dengan keseluruhan bantuan, satu orang senilai Rp415.110 dengan jumlah 85 orang penerima manfaat bantuan. Dari Matahari, Jambi, Muhammad Hamdi melaporkan untuk Pojok HBA.